Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke hashtag nabung saham di bulan Agustus 2024. Sebetulnya saya sudah cuan kurang lebih hampir 1 juta, tetapi saya tidak menjualnya karena hashtag nabung saham ini dimulai dari April 2024 sampai dengan April 2025. Jadi akan berlangsung 1 tahun. Nah, alhamdulillah hari ini saya sudah deposit sejumlah 2 juta. Kenapa 2 juta? Sebetulnya kan deposit saya yang saya sampaikan kepada teman-teman hanya 1,6 juta, tetapi uang yang saya ingin membeli sepatu, tetapi setelah saya review kembali sepatu saya yang selama ini yang saya gunakan itu masih bisa dipakai sekitar 1-3 bulan, jadi lebih baik dana pembelian sepatu saya saya alokasikan ke pembelian saham ini. Oke, tanpa berlama-lama kita melakukan pembelian saja ya teman-teman ya. Nah, ini kan saya sudah deposit tadi 2 juta. Kita langsung masuk di Ajaib saja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, di Buying Power ini di situ sudah 2.038.000. Itu 38.000 itu sisaan dari yang kemarin. Nah, kita masuk dulu ke portofolio. Nah, di sini teman-teman total dana yang saya investasikan dari April sampai dengan Juli itu sejumlah 6.552.099. Nah, keuntungan saya itu 8,42%. Tadinya itu sekitar 10-an ke atas, jadi hampir cuan 1 juta. Tetapi saya memilih untuk tidak menjualnya. Jadi keuntungan saya saat ini hanya 552, tadinya sekitar 800-an teman-teman. Tanpa berlama-lama kita lakukan pembelian aja dulu. Beli. Nah, di sini kan satu lot 507.500, kita beli 4 lot. Jadi 2.030.000. Langsung klik saja buy. Beli. Langsung kita beli. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung lihat order. Di sini statusnya masih open. Oke, sambil kita tunggu. Nah, di sini harga sahamnya menjadi 5.000. Kita ikutin apa aja maunya, kita cancel dulu yang ini, batalkan order. Nah, setelah oke, kita masuk lagi di BRI, kita beli di harga 5.100 aja daripada berlama-lama ngantri lagi. 5.100, nah langsung aja beli. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini sudah ke match, artinya saya sudah resmi memiliki saham BRI 4 lot, 400 lembar saham. Jadi total kepemilikan saya atas saham BRI ini sejumlah, total dana yang saya alokasikan sejumlah 8.592.000. Sedangkan untuk keuntungannya sendiri itu 542.000, jadi 6,31%. Jadi jika saya langsung menjualnya, uang saya yang saya dapatkan dari investasi itu sejumlah 9.135.000, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini saya juga minta maaf kepada teman-teman karena hashtag nabung saham di bulan Juli itu tidak terupload karena ada kondisi yang tidak hal-hal teknis yang mengganggu. Oke, ini sudah, kita ini lagi. Nah, di sini jadi ini saya juga mau sedikit sharing, ini saham Pani. Padahal saya pernah sempat membelinya itu harga 2.000, 3.000, sekarang udah 7.000. Hari ini naik 13%, mungkin ada isu-isu yang menimbulkan kenapa harganya sahamnya naik. Oke, sudah. Ini langsung saya tutup dulu, bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin segitu saja teman-teman di hashtag nabung saham di bulan Agustus. Sampai berjumpa kembali di hashtag nabung saham di bulan September. Jadi hashtag nabung saham ini sudah berlangsung 5 bulan, dimulai dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus.
Jadi insya Allah akan berlangsung 1 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan saya akan menjual saham ini kalau laporan keuangan sudah tidak bagus atau ada yang lebih menarik dibandingkan saham BRI ini. Tentunya ini bukan ajakan untuk jual dan beli, tetapi mengajak teman-teman untuk melek investasi. Jadi dalam investasi itu ada berapa metode yang bisa kita lakukan dalam pembeliannya. Bisa kita beli setiap bulan atau bisa langsung melakukan pembelian sekaligus. Tapi saya memilih untuk membeli setiap bulan. Tentunya portofolio saya di sini itu portofolio yang saya ingin sharing, tapi ada yang portofolio utama yang tidak saya sharing. Ya, ini memang khusus untuk edukasi. Kebetulan saya juga sarjana akuntansi, tapi sedikit sharing mengenai investasi, keuangan, semoga sedikit bermanfaat, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Oke, see you in next video. Sampai jumpa. Terima kasih.